Sebelum eh, memulai ke pematerian, izinkan saya untuk membacakan CV pemateri kita pada siang hari ini. Pemateri eh, kita pada siang hari ini yakni Bapak Zadrian Ardi, S.Pd., M.Pd., Kons, beliau sebagai asisten ahli dan dosen di Universitas Negeri Padang dan mengampu beberapa mata kuliah di antaranya TI dan Media BK, Teknik Laboratorium Counseling dan Bimbingan Counseling. Kemudian, beliau menyelesaikan S1 dan S2-nya di Universitas Negeri Padang, juga e, menyelesaikan program profesi konselor di Universitas Negeri Padang. Ya, beliau juga telah menerbitkan banyak artikel ilmiah, salah satunya itu adalah "Konseling Online", sebuah pendekatan teknologi dalam pelayanan konseling. Beliau juga memperoleh hak kekayaan intelektual dengan karyanya yakni program atau software Android, eh, nama itu Consline, betul seperti itu Pak? Dibacanya? Iya. 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 Ya baiklah untuk mengefektifkan waktu marilah kita sambut pemateri kita pada siang hari ini Bapak Zadian RDSPD MPD Cons, disilakan. Oke, okay. uh, Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semua, selamat siang. Uh, pada siang hari ini kita akan membahas mengenai konseling uh, online di tengah pandemi. Uh, untuk itu uh, sebelum kita mulai, mungkin di antara Bapak dan Ibu sudah pernah juga melaksanakan sesi konseling online sebelumnya. Uh, jadi, tidak banyak mungkin hal-hal baru yang kita bahas hari ini, uh, sebagian besar berkaitan dengan uh, proses sharing saja. Uh, semoga nanti hal-hal yang kita bahas di siang hari ini bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semua, baik uh, untuk yang uh, praktisi maupun uh, para mahasiswa. Oke, okay. uh, kita masuk ke materi. Oke bisa dilihat bapak ini bu, kelihatan ya? Oke, eh, hari siang hari ini kita akan bahas mengenai konseling online strategi pelayanan konseling pada masa pandemi. Eh, kenapa ini menjadi fokus kita saat ini? Karena di tengah-tengah Anjuran untuk work from home hari pada masa sekarang ini, rasanya konseling online menjadi salah satu alternatif yang cukup tepat kita gunakan dan juga merupakan salah satu bentuk format pelayanan konseling yang bisa diandalkan untuk saat ini. Bagaimana bentuknya, dasar-dasar ilmunya dan bagaimana proses pelaksanaannya nanti akan kita bahas. Oke. Okay. Pertama, ada apa dengan konseling online? Sebenarnya, untuk konseling online sendiri, pada dasarnya ini sudah dilakukan beberapa tahun ke belakang, terutama ketika internet mulai menjadi salah satu model atau moda untuk, untuk komunikasi. Kemudian, sebelum konseling online, dulunya sudah pernah ada konseling jarak jauh yang sudah populer juga, seperti konseling via telepon ataupun konseling uh, via email ketika awal-awal internet ditemukan dan konseling via surat. cuma sekarang konseling uh, via online itu sudah banyak uh, model, metode dan uh, aplikasi yang bisa menghantarkan proses dan media proses konseling tersebut uh, itu sendiri gitu. Kemudian uh, dulunya itu terjadi, uh, nah seperti ini uh, ada kesangsian bagi konselor-konselor yang aktif di lapangan ketika dia melakukan face to face counseling ataupun konseling tatap muka dan dihadapkan dengan model proses konseling online maka terjadi kebingungan beberapa beberapa atau sebagian orang menjadi kebingungan bahwa apakah proses konseling online nantinya itu akan seefektif nanti ketika tatap muka. Nah, pada hakikatnya Konseling uh, online maupun konseling tatap muka ini sebenarnya tidak tidak harus dipertentangkan uh, gitu karena pada hakikatnya konseling online pun hanya uh, membawakan proses konseling dengan media yang berbeda. Nah, ketika media langsung itu uh, kita lakukan secara face to face dan sekarang uh, media tersebut dialihkan dalam bentuk konseling uh, via internet atau via online gitu nah untuk prosesnya sendiri termasuk hal-hal uh, yang bersifat psikologis yang terjadi di dalam proses konseling dalam proses online konseling juga akan terjadi cuma mungkin beberapa kekurangan juga akan mungkin muncul dalam proses online konseling di mana di uh, face to face itu bisa diakomodir di proses online mungkin beberapa hal tidak terakomodir nah uh, begitupun dengan proses tatap muka pada hakikatnya ada beberapa hal yang tidak bisa di Cakup atau tidak bisa diolah oleh tatap muka, namun bisa dilakukan dengan proses konseling online. Nah, proses-proses ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa kita pertentangkan sebenarnya. Nah, sebelum kita masuk, kita bahas dulu mengenai kondisi kesehatan mental terkini, di mana ini menjadi dasar pijakan utama proses konseling online. Uh, di mana beberapa di antaranya merupakan hasil yang uh, saya riset sendiri dengan tim. Nah, pertama kita lihat dulu data dari uh, Kementerian Kesehatan Indonesia dari tahun 2013 hingga 2019. Nah, kita lihat uh, kondisi kesehatan mental di Indonesia sebenarnya terjadi peningkatan yang signifikan dalam bentuk gangguan kesehatan mental. Pertama dari gangguan emosi dan kecemasan. Ini ini kita sudah tahu juga dari tahun ke tahun peningkatan gangguan emosi dan kecemasan itu terjadi di setiap penduduk di Indonesia terutama di daerah-daerah kota besar misalnya di mana ada prevalensi ataupun perkiraan kenaikan setiap tahun itu sebesar 6% dari total penduduk Indonesia nah dari angka yang ini kita lihat di layar ini ini adalah angka yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan nah kalau uh, prevalensinya 6 persen mungkin uh, akan lebih besar lagi uh, di tahun ini gitu ya, apalagi di tengah-tengah pandemi yang terjadi saat ini. Kemudian di angka depresi juga terjadi peningkatan yang signifikan dari 9 juta di tahun 2013 hingga 2015. Kemudian diingkatan peningkatan 12 juta 455 di tahun 2019. Nah, 50% itu yang, ter, yang, yang mengalami kecemasan, gangguan emosi, dan depresi berada pada usia-usia produktif, yaitu usia 20 hingga 50 tahun. Ini merupakan kondisi kesehatan mental penduduk Indonesia, di mana dari laporan tersebut juga didapatkan bahwa perbandingan antara individu yang mengalami gangguan dengan ketersediaan uh, tenaga profesional untuk kesehatan mental juga sangat jauh, gitu. sehingga uh, ketersediaan konselor, kemudian ketersediaan pihak-pihak uh, ataupun tenaga profesional juga tidak seimbang dengan jumlah uh, penduduk yang mengalami gangguan uh, kesehatan mental. Nah, uh, ini merupakan uh, salah satu tantangan bagi konselor saat ini, di mana. Kalau seandainya dia tidak bisa menemui konselor saat itu, maka ada alternatif lain di dalam konseling online di mana si klien bisa menghubungi konselor eh, cepat dan eh, saat itu juga. Kemudian hasil riset terkait, ini hasil riset yang eh, saya dan tim lakukan. Eh, risetnya tentang penerimaan konseling online via mobile app eh, untuk masyarakat di Indonesia dari Responden sebanyak 1.255 di seluruh Indonesia. Dari data ini kita dapatkan bahwa lebih dari hampir 60% penduduk yang sudah kita ambil datanya, sudah kita data, itu ingin membicarakan permasalahannya melalui aplikasi konseling online dan lebih nyaman untuk membicarakan permasalahannya. Dan kenyamanan membicarakan masalah ini, ini terkait dengan Bagaimana dia bisa mengutarakan permasalahannya di awal-awal pertemuan? Konseling di penelitian lebih lanjut, kami dapatkan bahwa dengan budaya timur yang ada di Indonesia, rasanya mereka beranggapan bahwa menemui konselor merupakan sesuatu yang cukup memberatkan di awal pertemuan. Mungkin mereka ingin intervensi terlebih dahulu di awal pertemuan dalam bentuk konseling online. Terlebih dahulu, baru kemudian mereka meminta untuk... Konseling lanjutan dalam bentuk konseling tatap muka. Kemudian yang menarik juga adalah eh, si responden ini ingin eh, mengetahui dan memonitor kondisi psikologisnya oleh konselor melalui konseling eh, online. Nah, sebagaimana kita eh, pahami bahwa ketika si klien selesai melaksanakan konseling tatap muka, mungkin dari satu minggu, dua minggu dan seterusnya mungkin tidak terpantau lagi oleh konselor. Nah, Para klien ini dan para responden ini ingin agar kondisi kesehatan mentalnya tetap terpantau oleh konselor melalui proses konseling online ini. Nah, ini juga membuka peluang bagi konselor-konselor di luar sana untuk membuka jasa layanan konseling online di masa yang akan datang. Oke, nah selanjutnya, ini hasil riset yang tadi kita tampilkan dalam bentuk grafik. Jadi 70% di antara responden ini ingin menghubungi konselor via online, kemudian ingin mencari informasi kita mental melalui internet, dan ingin mengakses layanan kesehatan mental jika tersedia. Nah ini menjadi tantangan bagi konselor di masa yang datang. Dari hasil riset berikutnya, kami dapatkan juga bahwa terjadi hubungan yang sangat signifikan antara mental health, MH ini dan mental health, kondisi kesehatan mental uh, individu yang kami teliti dari 1200 tadi dengan uh, keinginan untuk memperoleh pelayanan konseling online. Nah, uh, dapat kita simpulkan bahwa dari segi kebutuhan uh, responden ini sebenarnya kebutuhan untuk dilayani oleh konselor itu sudah sangat tinggi, cuma permasalahannya adalah kadang-kadang konselor menjadi tidak tersedia ke mungkin kantornya sudah tutup atau ketika masa-masa pandemi saat ini. Nah, bagaimana peluangnya? Kalau kita lihat sasaran yang lebih besar saat ini adalah sasaran para milenial. Nah, kenapa milenial? Karena mereka sudah terbiasa dengan berbagai model komunikasi dengan daring, gitu, dengan bantuan alat-alat seperti smartphone ataupun laptop dan sebagainya. Sehingga Sasaran utama dari konseling online ini diharapkan adalah generasi-generasi milenial ini, di mana pada awalnya mereka merasa sungkan untuk menemui konselor, menceritakan permasalahannya. Namun kita bisa atasi itu dengan adanya konseling online. Nah, apa karakteristiknya? Para milenial yang menjadi sasaran kita saat ini ini adalah orang-orang yang percaya dengan user-generated content. Di mana mereka lebih percaya dengan review dari teman-temannya terhadap apa model ataupun apa produk yang ditawarkan. Kita sudah ketahui bahwa banyak di antara e-commerce sekarang ini kan lebih mengusung testimonial daripada iklan-iklan yang ada di media massa. Itu karena para milenial ini lebih percaya dengan review dari teman-temannya maupun dari yang bisa dikatakan adalah influencer terhadap produk yang akan dia pakai. Nah, ketika konselor sudah menawarkan jasanya via online, itu kita harapkan juga menjadi percaya pada konselor ketika ada yang mereview bahwa konselor ini menawarkan jasa yang cukup bagus, misalnya. Kemudian lebih memilih ponsel daripada TV, ini sudah umum ya. Mempunyai media sosial, kemudian kurang suka membaca secara konvensional, cenderung tidak loyal namun bekerja efektif melakukan transaksi secara cashless dan lebih tahu teknologi, kemudian memanfaatkan teknologi dan informasi dengan baik. Nah ini beberapa karakteristik calon atau sasaran dari konseling online nantinya. Kemudian kenapa ini sasarannya? Dari dari grafik kita lihat bahwa dari penggunaan internet di tahun 2018 ini 90, 91% berasal dari umur 15 sampai 19 tahun dan ini sampai di umur 40 tahun ini sudah berkisar di angka 68 persen artinya generasi-generasi yang menjadi sasaran konselor online nantinya adalah generasi-generasi muda yang pastinya dan orang-orang ini itu terbiasa menggunakan gadget kemudian sudah paham istilah-istilah yang ada di internet dan konselor pun kita minta juga memahami hal tersebut Oke, okay, kita lanjut. Nah, uh, alasan berikutnya adalah ketika kita sudah diharapkan dengan era teknologi sekarang, uh, revolusi industri 4.0 dan society 5.0, ini diharapkan konselor-konselor uh, sudah memahami bagaimana cara menawarkan jasanya melalui media media sosial misalnya. Uh, misalnya melalui Instagram, Facebook, uh, dan media-media komunikasi lainnya seperti WhatsApp karena media-media itu akan menjadi layanan, akan menjadi media pengantaran proses konseling nantinya. Kemudian kita masuk di peluang pada masa pandemi saat ini. Kita lihat dari hasil riset yang kami lakukan pada 1659 responden di bulan Maret tahun, lalu, Maret tahun ini, Maret sekitar dua bulan yang lalu pada masa dua minggu setelah diterapkannya PSBB di Jakarta dan awal-awal diberlakukannya darurat sipil ketika masa pandemi terjadi ini kami dapatkan data bahwa 73% responden dari 1600 ini itu merasa cemas berlebihan ketika mendengar berita mengenai penyakit COVID-19 dan 85 diantaranya ingin membicarakan kecemasan tersebut melalui online dengan konselornya. Nah, berarti dari 1.600 itu sudah lebih dari 1.000 orang ingin menemui konselor via online. Nah, ini menjadi peluang besar bagi konselor untuk membuka jasanya via online. Bapak dan ibu bisa uh, membuka jasa melalui apakah nanti melalui Instagram atau melalui Facebook ataupun media yang bapak dan ibu kuasai. Dan uh, model proses komunikasinya. Ini juga e, terserah nanti, Bapak dan Ibu, tergantung bisa nyamannya berkomunikasi via WhatsApp atau nanti bisa via Zoom seperti saat ini. Jadi, konselingnya tetap bisa, tetap muka. Kalau ada yang mengatakan bahwa konseling online itu tidak e, menghantarkan emosi di awal-awal, mungkin ya e, tidak melihat emosi antara konselor dan klien, ketika sudah kita lakukan video conference ataupun teleconference, ataupun video call, harusnya sudah bisa. Karena kita bisa melihat ekspresi klien ketika dia bercerita, kemudian eh, tidak bisa merasakan eh, kontak psikologis. Nah, ini sebenarnya tergantung kepada keterampilan dan kompetensi dari konselornya, apakah dia bisa untuk eh, melakukan proses konseling dengan eh, baik nantinya. Gitu. Kemudian, kita masuk di kesiapan sistem dalam proses konseling online. Nah. Bagaimana anti-proses intervensinya? Nah, pertama model konseling online itu akan uh, seperti ini. Jadi uh, tetap kita menggunakan uh, step by step. Ada tahap-tahap. Ada tiga tahap dalam proses konseling online. Pertama tahap persiapan, yang kedua tahap proses, dan ketiga tahap uh, terminasi atau pengakhiran. Nah, di tahap persiapan ada dua hal penting yang harus disiapkan oleh konselor. Yang pertama adalah uh, bagaimana persiapan konselornya sendiri, yaitu dari uh, skill-nya, ya, artinya dia sudah menguasai pendekatan-pendekatan yang efektif dalam proses konseling online nantinya. Uh, termasuk ketika model konseling online-nya via teks chat saja atau via uh, video call seperti ini. Kemudian uh, juga persiapan dari segi uh, kualifikasi. Tentu uh, dalam menawarkan jasa kita juga harus me melampirkan kualifikasi kita seperti apa agar nantinya si klien tidak kecewa dengan proses konseling yang terjadi. Kemudian manajemen proses konseling juga kenapa manajemen? Karena tidak mungkin juga 24 jam konselor bisa aktif gitu ya. Tentu klien harus menghubungi dulu kapan dia akan melakukan konseling. Artinya dia harus tetap harus bikin janji dulu gitu. Kemudian yang kedua adalah persiapan peralatan. Ada dua hal yang perlu disiapkan. Disiap, yang pertama dari segi hardware dan dari segi software. Dari segi hardware ini berkaitan dengan alat-alat yang kita gunakan, terkait dengan laptopnya, kemudian mikrofonnya, kameranya, kesiapan internet dan sebagainya. Kemudian dari segi software nanti kita gunakan apakah menggunakan aplikasi WhatsApp ataupun aplikasi yang khusus nanti untuk konseling online ini, gitu. Kemudian dari tahap uh, dua, tahap proses, uh, dari hasil riset ini ada lima tahap sebenarnya, uh, yaitu tahap pengantaran, penyajakan, penafsiran, pembinaan, dan penilaian. Ini uh, sebenarnya bisa fleksibel dan bisa dimodifikasi oleh konselornya, tergantung nanti pendekatan dan terapi jenis apa yang digunakan. Nanti akan kita bahas uh, jenis pendekatan yang, beberapa pendekatan yang efektif kita gunakan dalam proses uh, konselor online. Kemudian ada tahap terminasi atau pengakhiran pengakhiran proses konseling online karena konseling online ini sifatnya adalah first aid ataupun pertolongan pertama artinya nanti pasti ada sesi lanjutan apakah nanti sesi lanjutannya itu dalam bentuk face to face ataupun tatap muka atau nanti kita lakukan referral atau konseling lanjutan dalam bentuk konseling online juga gitu nah ini tergantung nanti dari kedalaman dan tingkat permasalahan yang dialami oleh klien. Yang kita, yang jelas adalah konseling online itu tidak mungkin selesai dan tuntas dalam satu kali sesi saja. Pasti ada nanti ada sesi berikutnya yang akan terjadi. Selanjutnya adalah sistem konseling online. Ini sebenarnya fleksibel, tidak harus seperti ini. Ini saya ambil dari Alur konseling online yang sudah kami terapkan di Universitas Negeri Padang, eh, di mana klien awalnya mencari informasi tentang konselor terlebih dahulu, kemudian eh, mengetahui apa itu konseling, melakukan registrasi, dan eh, memilih konselor untuk ditemui melalui online. Nah, eh, profil konselor juga harus ditampilkan terkait dengan keahlian, jadwal pelayanan yang tersedia, dan informasi kontak. Nah untuk prosesnya sendiri ada tiga model yang yang kami terapkan di Universitas Negeri Padang dan ICET. E yang pertama via chat, kemudian via email dan via video call. Nah nanti ketika proses konseling berakhir maka akan devaluasi lagi apakah nanti ada tindak lanjut dalam bentuk tatap muka ataupun nanti lanjut kepada proses konseling online berikutnya. Oke. Okay. Kemudian yang ke yang selanjutnya adalah kesiapan teknologi. Ini juga eh, penting bagi konselor yang akan melaksanakan konselor online, di mana mempersiapkan alat-alat eh, yang digunakan, diantaranya adalah laptop. Jika ingin hasil yang terbaik, itu ya. Kemudian bisa gunakan smartphone dan eh, bisa menggunakan virtual reality. Beberapa konselor di, mungkin sudah ada juga di Indonesia ya, di luar negeri itu sudah sudah banyak menggunakan terapi menggunakan virtual reality counseling atau VRC. Jadi uh, virtual reality ini biasanya digunakan untuk klien-klien yang mengalami PTSD dan klien-klien yang mengalami fobia tertentu gitu. Kemudian kesehatan plat platform uh, biasanya kita bisa gunakan email, kemudian sosial media, apakah dalam bentuk uh, Facebook, WhatsApp, kemudian uh, di Instagram dan sebagainya. Kemudian, uh, video call atau video conferencing, dan juga uh, aplikasi yang khusus digunakan untuk konseling online. Berikutnya, Bapak dan Ibu, kita bahas mengenai etika dan uh, legal isu. Artinya, ada kode etik tertentu yang tetap kita uh, bawa dan kita jaga ketika proses konseling uh, berlangsung. Yang pertama, uh, kita lihat dulu di beberapa negara lain yang sudah. Uh, me Memiliki standar tertentu dalam standar khusus untuk konseling online. Ini pertama dari Inggris, mereka mengatakan bahwa untuk framework konseling online ini sebenarnya metodenya tergantung proses komunikasi yang nyaman dilakukan antara konselor dan klien. Sedapat mungkin nilai-nilai profesional itu tidak berubah ketika nanti proses konseling berlangsung, si klien tetap bisa terlayani dengan baik oleh konselornya. Nah, kemudian dari ACA juga juga menyebutkan bahwa di ACA sudah ada section tersendiri untuk konseling jarak jauh ya, konseling, di mana konselor awalnya sebelum proses konseling berlangsung harus mengatakan beberapa keterbatasan konseling yang akan dilakukan. Artinya, ketika klien menemui konselor via WhatsApp misalnya mengatakan bahwa saya ingin melakukan konseling bu atau pak misalnya maka konselor harus kemukakan dulu apa keterbatasan-keterbatasan yang mungkin terjadi dalam proses konseling misalnya ketika proses konseling berlangsung nanti akan terputus karena internetnya tidak tidak jalan misalnya atau tingkat keamanannya yang masih rendah ketika kita gunakan aplikasi chat yang lain misalnya maka ini harus diinformasikan dengan klien karena Hal-hal ini harus diketahui oleh klien sebelum proses konseling online berlangsung. Kemudian penggunaan teknologi juga harus diinformasikan kepada si klien bahwa tidak sepenuhnya akan ter, ter, ter terlayani oleh oleh teknologi. Tetap harus ada konseling lanjutan ketika proses konseling online ini akan berakhir gitu. Apakah nanti akan diberikan di sesi yang keberapa, tapi tetap, ini tetap harus dibicarakan dengan si klien. Kemudian di Indonesia sendiri itu masih uh, belum ada kode etik yang membahas mengenai konseling online, cuma sudah ada uh, satu di Permendikbud 81A, itu sudah disebutkan bahwa ada format uh, jarak jauh dalam proses konseling. Dan format jarak jauh itu tetap uh, mengedepankan uh, Kerahasiaan, kemudian bagaimana prinsip-prinsip dasar konseling juga harus dibawa. Kemudian, juga harus ada informasi-informasi yang eh, tepat mengenai eh, keterbatasan layanan konseling. Kemudian, apa keuntungannya? Kompetensi yang konselor miliki dan berbagai permasalahan yang mungkin muncul dalam sisi konseling online nanti. Kemudian, kita masuk ke pendekatan efektif yang eh, bisa di... Berikan oleh konselor nantinya. Ada beberapa pendekatan yang cukup efektif kita berikan, pertama dari konseling realitas. Konseling realitas ini, pada hakikatnya, untuk mereka fokus pada tingkah laku yang terjadi saat ini, kemudian konselor ataupun model ini sifatnya sebagai role model ataupun hal yang bisa ditiru oleh si klien dan mengkonfrontasikan kondisi yang dia alami saat ini dengan apa yang harus dia lakukan nantinya dan ini juga sesuai dengan prinsip WDEP yang ada di proses konseling realitas. Kenapa konseling realitas ini cukup efektif karena proses penggalian permasalahan di masa lalu ini tidak terlalu banyak sehingga si klien bisa fokus pada permasalahannya mulai dari once nya kemudian doing-nya, evaluation, dan uh, plan-nya. Kemudian uh, pendekatan kedua yang juga cukup efektif dilakukan oleh konselor dalam proses konseling online adalah uh, solution focus brief konseling, di mana si, uh, pada proses pendekatan ini, ini menunjukkan pada pengurangan uh, pengurangan penekan, penekanan fokus pada masa lalu klien, dan fokusnya adalah pada hal-hal yang bekerja pada diri klien, di mana Ketika misalnya klien misalnya merasa uh, khawatir, terlalu khawatir atau ataupun merasa cemas dengan kondisi saat ini, kita uh, refleksikan bagaimana si klien ini uh, di, di saat bagaimana si klien merasa tidak cemas. Maka uh, proses konseling akan fokus pada nilai-nilai uh, akan fokus pada hal-hal yang berkaitan dengan ketika dia merasa tidak cemas tersebut. Dan ini uh, termasuk dalam salah satu teknik misalnya exception dalam proses solution focus. Kemudian dari teknik ini juga kita bisa gunakan scaling, si klien bisa mengetahui tingkat atau derajat kondisi yang ia alami saat ini, misalnya dari kondisi kecemasan yang Anda alami saat ini dari 1 sampai 10 Anda berada di titik mana misalnya. Maka dari proses scaling itu, si konselor itu sudah bisa menaksir pendekatan seperti apa yang harus dia lakukan di Proses konseling online nantinya, masuk manajemen pelayanan, kita juga bahas mengenai pengaturan jadwal pelayanan yang harus dijalankan selama proses konseling online, di mana si konselor harusnya diinformasikan, si klien harus diinformasikan kapan saja konselor tersedia, kapan saja konselor tidak bisa dihubungi dan kapan saja janji bisa dibuat. Karena tidak mungkin juga 24 jam konselor aktif di internet gitu ya. Kemudian membuat admin atau landing page juga cukup efektif bagi konselor untuk menjaring klien-klien yang membuat janji tadi. Kemudian pengaturan durasi pelayanan. Beberapa konselor yang sudah pernah melaksanakan konseling online ada yang mematok du durasi satu sesi misalnya 50 menit. Cuma e, di beberapa teori saya baca, ini harusnya tidak dipatok, namun konselor e, ini fokus sudah sejauh mana penggalian proses pemasalahan terjadi. Ketika sudah mulai e, terjadi, e, apa namanya, e, sudah mulai bisa dilakukan terminasi, maka e, sesi tersebut bisa diakhiri pada saat itu. gitu. Apakah nanti ada tindak lanjut berikutnya? Tentu dibicarakan dengan klien. Kemudian izin penyimpanan data klien dan proses konseling ini juga diinformasikan pada klien nantinya. Kemudian informasi keterbatasan pelayanan, keamanan data, edukasi klien terkait perbedaan intervensi konseling online dengan konseling tatap muka. Kemudian kendala-kendala yang mungkin terjadi selama proses konseling online berlangsung. Oke, okay. berikutnya adalah kompetensi yang harus dimiliki oleh konselor pada pada proses konseling online. Yang pertama adalah e, memiliki literasi digital, artinya si konselor sudah e, tidak e, gagap lagi tentang apa-apa saja yang bisa dilakukan via online tadi. Nah, literasi digital ini penting bagi konselor agar bisa memulai proses konseling dengan baik, kemudian mampu meminah hubungan atau rapor melalui media jarak jauh. E, proses membangun rapor pada Sesi konseling online ini agak sedikit berbeda dengan uh, konseling tatap muka, di mana kalau konseling tatap muka kita bisa melihat uh, sedikit saja proses uh, apa namanya kondisi-kondisi uh, isyarat verbal yang ada dalam proses konseling tatap muka. Namun, di proses konseling online ini mungkin agak sedikit uh, menjadi tantangan bagi konselor untuk melihatnya, di mana di sini membutuhkan skill khusus untuk konselor. Untuk bisa uh, memahami apakah si klien ini sudah bisa menceritakan kondisi permasalahannya atau perlu kita edukasi lagi bagaimana proses konseling online, kemudian uh, membina kepekaan yang tinggi terhadap permasalahan klien dapat mengatasi fraud yang terjadi selama sesi berlangsung. Fraud ini maksudnya adalah uh, ada klien-klien yang uh, mungkin hanya iseng saja untuk menghubungi konselor, maka harus ada. Uh, apa namanya kesensitifan konselor untuk melihat apakah si konselor ini serius dengan permasalahan yang dia ceritakan atau hanya sekedar main-main saja gitu. Kemudian memahami kelebihan dan keterbatasan konseling online dan mampu menyampaikannya pada klien. Kemudian mampu mempertimbangkan apakah sesi perlu dilanjutkan dalam sesi tatap muka. Namun dalam masa pandemi saat ini tentu tatap muka menjadi belum mungkin untuk dilakukan. Mungkin nanti bisa dilakukan atau dilangsungkan konseling via Video, video call misalnya ketika awalnya hanya sisi chat. Kemudian dari proses uh, persetujuan antara konselor dan klien. Sebelum memulai proses konseling online, konselor hendaknya menyampaikan informasi penting dan memiliki persetujuan atau konsen dengan klien itu terkait dengan kredensial uh, konseling jarak jauh, yaitu adalah lokasi fisik praktik dan informasi kontak. Uh, ini terkait dengan kontak dari konselor, kemudian lokasi konselor yang berada itu juga harus diinformasikan dengan si klien. Kemudian ada satu yang menarik dalam proses konseling online, di mana klien boleh menjadi anonim di awal-awal pertemuan. Ini salah satu keuntungan dari proses konseling online, di mana si klien yang awalnya itu merasa mungkin berat ataupun malu untuk mengungkapkan permasalahannya, dia bisa bertindak sebagai anonim terlebih dahulu. Si konselor itu dalam sesi online itu tidak harus menanyai identitas identitas yang rinci pada si klien. Kemudian risiko dan manfaat dalam penggunaan konseling online, kemungkinan kegagalan teknologi dan metode alternatif pemberian layanan, waktu respon konselor juga harus diinformasikan di mana E, mungkin konselor menginformasikan bahwa responnya mungkin akan sedikit lebih lambat dibanding biasanya Kemudian prosedur darurat untuk diikuti ketika konselor tidak tersedia Apakah nanti akan diaditangankan ke rekannya atau bagaimana Kemudian perbedaan zona waktu Mungkin nanti e, si klien berada di waktu Indonesia Timur Si konselor berada di waktu Indonesia Barat Tentu akan e, terjadi perbedaan zona waktu ketika e, proses konseling terjadi Nah itu harus diinformasikan dengan si, si, si klien Kemudian adanya perbedaan budaya atau bahasa dalam proses konseling online. Oke, okay, mungkin uh, dari pengenalan dan proses sesi konseling online selama masa pandemi uh, sekian. Uh, jika ada kekurangan saya mohon maaf saya kembalikan kepada Mbak Ika, Wika, silakan Mbak.